guys. So, sudah lama kita tidak main game. Hari ini kita akan bermain Wild Rift lagi ya guys. Bukan lagi ya, sebenarnya first time main Wild Rift ya. Untuk dijadikan konten. So guys, hari ini kita akan bermain Evelyn Jungle yang sangat OP sangat guys. So, jangan lupa untuk like, share, comment and subscribe. Let's go into the game. Tapi sebelum tu, intro dulu guys. Let's go. Okay, so hari ni aku nak share sikit tips dengan korang macam mana main Evelyn ya guys. So, memperkenalkan dulu ya. So, dalam Wild Rift kita ada role, setiap hero ada role. Ya. Dia tak ada macam item jungle untuk bunuh jungle, tak macam tu. So, macam yang aku pakai sekarang ni, ini adalah Evelyn. Role dia assassin. Tugas dia adalah jungler. So apa tugas jungler? Jungler ni tugas dia adalah untuk ambil semua buff yang ada. Ya, yeah, something like that. Bukan buff, salah, creep. Ya, yeah, creep jungle lah. Wish, terbiasa pula eh. So kita akan ambil semua creep ni. Okay, so macam ni. So tentang skill dia aku tak perlu nak explain kot, maybe korang dah tahu. So maybe aku akan explain how kita guna combo. Okay, so sekarang kita upgrade dulu skill 2. So kenapa kita upgrade skill 2 dulu? Skill 2 dia ada semacam strike macam tu. Skill 1 pula dia macam continuous damage. Ya, yeah. So taruh kita balik dulu guys. So banyak sangat. So sudah. Alright, kita teruskan jungle ya guys. So, sambil tu kita tengok mana lane yang memerlukan bantuan, kita tolong ya. Okay, tu dah tugas jungle ya. Ambil jungle, creep dekat jungle, and then tolong member-member kita dekat lane mid, Baron lane dan juga Dragon lane ya. Di situ, okay. So ADC kita, ADC ya, ataupun Archer ataupun whatever korang rasa korang nak panggil. So kalau di ML kita panggil bottom lane. Di situ duo, di Baron lane dia slow solo, so kita tolong. Okay, skill 2, skill 3, skill 1 dan ulti tadi ya guys. So agak cepat sikit. Mantap guys. Wuih. Alright. So, oh ya, yeah, Evelyn passive dia boleh hilang ya guys setelah masuk level 5. So dia boleh hilang macam Natalia di ML. So skill 2, skill 3, skill 1. Mantap, mati kau anjing. Alright, tak mati bang. Betul. Shit man. Okay, sekarang bot kita punya duo apa ni, Dragon Lane perlukan bantuan ya, di mana match kita saja hidup, ADC nampaknya meninggal di situ. Okay, cantik. Right, so ini dia tugas seorang jungler ya. Kita just pergi ke jungle dan ambil jungle saja. Okay, saya skip di sini ya. Mungkin agak kelamaan, agak lama ya. Kita bunuh buff di situ. Masih level 7 sekarang. Okay, nyawa yang sikit. Okay, mantap. Okay, nyawa dia dah sikit. So Z boleh urus sendiri actually. So mana tahu, tugas kita sebagai jungler jangan KS juga ya guys. Sebab mid lane kita punya lane tengah, Baron lane dengan Dragon lane, cuba dapat duit daripada last hit minion dan juga kill champion enemy ya. Okay, di sini saya akan farm lagi Edge di situ, skill 2 dulu. Oh tidak, saya skill 3 terus. Anjay. Oh, mantul. Easy kali bos. Haiya, Choni ma. Okay, sekarang kita di atas ya guys. Kita akan bunuh si tank ni. Skill 2 dulu, skill 3 di situ. Dan juga spam skill 1 ya guys. Okay. Oh tak, tidak mati ya. Anjay. Eh, tidak boleh. Stop it. Get some help. Nanti kena penjara. Okay, Ash di situ. Kita hilang dulu guys. Alright, nice. So spam skill 2 dulu. Alright, skill 3. Selepas skill 2 tu ada itu ya guys, ada masa dia, dia akan tu. Okay, mati ni. Mantap sekali. So seperti yang korang nampak di situ, skill 1 dia semacam continuous damage ya.
Alright, nice. So skill 2 tadi dia ada semacam level ya guys. So korang boleh charge dulu, korang boleh target korang punya enemy. Okay. Selepas tu dia ada love, dia ada mark kat atas tu. Kalau love tu penuh, korang buka skill 3 ataupun basic ni, dia akan bagi korang semacam bonus damage macam tu. Okay, skill 2 dulu kita. Korang tengok, okay, mark dia full. Tapi range skill 3 kita tak dapat. Sampai dapat di situ skill 1 spam. Oh shit, tekan ulti guys. Dia nak mati ya guys. Alamak, oi, anjir. Alright, di sini kita nampak lah. Korang boleh tengok ini adalah Baron. Tak tahu, ini Herald, bukan Baron. Baron yang ulat besar tu ya guys. Alright. So sekarang kita scout dulu mana lane yang ada perlukan bantuan, kita tolong ya guys. Tapi sekarang kita dah anjing bising tergantung. Alright, so kita record less. Sekarang korang, kalau korang boleh tengok mana kita habis ya. Anjais. So beli item dekat base ya, kalau wide rift guys. Bukan ML yang boleh beli terus. Okay, okay, kita ambil minion macam biasa lah guys. Tugas seorang jungler memang minion pula, creep jungle ya. Kita memang tugas sebagai jungler, kita kena ambil creep jungle ya. Okay, di sini. Okay, saya guna ward dulu. Kenapa ward dulu? So dalam wide rift ni map dia gelap. Kalau korang tak ada ward dekat bahagian tu, dia akan gelap safe. Dan korang tak boleh target pakai skill korang. Okay, macam tu. Okay, nice. Skill 2, skill 3, skill 1. Easy kill, boy. Mantul kali ni, cu. Alright, so kita akan bunuh Ashe ni. Ashe adalah hero MM. So, sangat lemah. Macam tu saja, guys. Easy. Wadaw. Skill kita ada tank sini, kita hilangkan skill 2 dulu. Skill 3, skill 1, meninggal bos Aina je. Easy bang. Mantul kali bos. Hero apa yang patut kita target ya? Kalau guna boleh, kita target Mesh, MM dan juga Assassin. Yang saya cakap boleh Assassin yang tak sakit lah. Yang tak ada semacam sudden macam tu lah. Kalau mudah dipahami tu, kalau kita tak ada ML, stun dia panggil lah. So kita elakkan Geret. Di sini saya akan cuba Geret. Saya akan cuba bantu Geret. Okay, skill 1 di situ, 3 orang di sini. Kita lari dulu guys. Edge di situ. Agak slow sikit, Edge tu tidak terus membantai. Saya hilang di sini, dia tak akan nampak saya seperti ini. Okay, skill 2 saya penuh. Saya skill 3, cakap skill nyawa di situ. Saya akan membantai mereka. Skill 1 tanpa ulti. Ulti saya tanpa saya tadi. Ya, hilang balik guys. Tolong tidak boleh ya guys, sebab ada Mesh ya. Magic champion ya. Bersama di situ. Kenapa ni? Yang ni mati guys, walaupun tank eh. Skill 2 dulu. Okey, tunggu full. Janji ada slowdown. Dia mati guys. Skill 1 mantap sekali cok. Mampus cok. Look at that. OP Evelyn was. So kita farming dulu semacam biasa. Sebagai seorang jungler kita harus farming. Okay, di sini saya dapat nyawa yang sangat rendah. Okay, Geret membunuh atas tu. Satu low ulti tidak sampai. Alright. Oh, B di sini skill 2. Nampak target. Oh shit, dia nampak skill 2. Ulti tidak bos. Dia sangat besar kan. So Evelyn ni sangat sesuai kalau korang beginner ya, ataupun newbie. Ayat dia pun sesuai juga pakai Evelyn sebab dia tak susah. Dan role dia adalah jungler. So macam aku cakap tadi, role jungler ni agak senang. Korang ambil jungle, itu tugas korang. Dan tolong lane yang memerlukan bantuan lah. Okay, so korang kena fokus dekat map. Kita tengok lah yang mana anjing ni. Kena stun up. Kena stun pula. Kena target di situ. Okay, tak ada damage. Saya nampak yang edge di situ. Kita lari. Lari dulu. Sekarang kita tunggu masa yang sesuai ya. Pastikan semua skill kita dalam cooldown. Pastikan semua skill dah tak cooldown. Bukan dalam cooldown. Okay. Okay, cantik V di sini. Kita nampak V. Tapi V ni merupakan jungler. Kalau dia main jungler, saya tak perasan. Okay, 11 skill kita sekarang. Kita akan cuba ambil dragon ini. Okay, sebagai seorang jungler juga, jangan takut untuk ambil. Dragon tu.
kerana semua creep jungle di sini adalah makanan hero jungle ni. Macam tu lah guys. Okay, so sekarang enemy tengah ambil bayaran. Kita akan cuba curi. So sebelum tu, clear minion mid dulu. Sebab Jinx tu nyawa dia dah sikit lah. Pun dia tak nak clear. Mantap bos. Tak ada spell, tak ada bam lah. Okay, nice. KS sangat kecil. Skill satu saja. Mantap, mantap, mantap. Bos, DNJ. Alright. Top sini ni ada tank macam Franco di ML. Botol dia agak besar. Okay, B di sini kita boleh gunakan. Tak, belum. Takut si Franco ni tolong dia. Okay, skill 3 dulu. Sepertinya skill 2 tadi. Skill 2 dah. Tapi saya tunggu full sebab saya nak cepat. Takut B stun dari belakang. Kita hide dulu. Alright. Kita akan cuba untuk bunuh ni guys. Okay, sikit lagi, sikit lagi. Mungkin gameplay saya agak crash sikit di situ. Sorry ya guys. Agak masih baru lagi guys. Baru berapa match je? 30-40 macam tu. Okay, match di sini. Target tu skill 2. Full, skill 3. Skill 1 spam. Alright. So seperti yang saya cakap, skill 1 tadi adalah continuous damage ya guys. Dia adalah damage yang berterusan. So sekarang skill 2. What are you doing, man? Alright, so sekarang kita roam dulu ya guys. Kita jalan-jalan di jungle enemy. Di situ mati. Garret merupakan hero yang sangat senang lah guys. Dia tank tapi ada damage yang besar ya. Kalau enemy tak ada semacam stun or charming ada senang nak bunuh. Okay, ni boleh ni. Boleh easy guys, easy. Alti meninggal bos. Mantap. Okay, seperti biasa kita akan buff dulu guys. So, the max level now. Tengok kill kita guys, 14-1-0. Tak support orang pun. Walaupun aku cakap support mid lane, Baron lane dan juga Dragon lane lah. Sebagai seorang jungler, kita kena support. Tapi aku tak ada support lah tu. Okay, korang boleh tengok situ. Damage yang sangat besar guys. Betul, alright. Enemy sikit. Kita bantai. Alright. Okay, mati S di situ, cantik. Anjay. B, kejar B. Okay, tak. Okay. Jangan nafsu, guys. Yang kecil kita di situ. Okay, skill 1. Skill 1 kita continue damage di situ. Fah. Okay. Belum. Lari dulu, guys. Kita hilang dulu. Kita menjadi Batman di AOV ya, guys. Boleh hilang-hilang sekejap. Natalia juga ya guys. Tapi Natalia dia kena tu. Ini tak perlu boost guys. Jadi dia berlima je. Yang ke atas. Alright. Kita guna, kita bantai bash. Nice. Mat meninggal bos. Anjir. Terus ke alam Brazer. Okay. Fuck, lari. Fuck, kena slow. Fuck. Meninggal bos. Fuck. Kau sarimus. Sekarang ada kesempatan kita akan ambil Baron. Ada Ace ni sangat-sangat bijak sekali. Meninggal bos. Suruh dia sendiri di situ ya. Okay, B dan juga Storm. Okay, sekarang Tiga tadi, salah. Okay, ini masih. Mati kau, jangan harap kau boleh lari bos. Meninggal. So, korang boleh tengok betapa OP-nya Evelynn. Ah, surrender. Ya. Yeah. Ya. Yeah. 19-22 guys. Botol ni kawan aku kawan bagi sari mas. Anjay. Ya. Yeah. Okey, nampaknya sampai sini saja gameplay kita. Nampaknya enemy pun surrender ya guys. So jangan lupa kalau korang suka video ni jangan lupa subscribe, like this video and share to your friend. So see you again next video. Peace. And how careless we yeah. All day and all night, but stay